Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Pantai yang satu ini sangat wajib untuk Anda kunjungi ketika berada di Kalimantan. Anda tentu sudah mendengar bukan bahwa Kalimantan akan menjadi ibu kota baru di Indonesia? Sebelum semua destinasi wisata di Kalimantan penuh karena banyaknya pengunjung yang berdatangan, sebaiknya Anda mengunjunginya secepat mungkin. Jika Anda memiliki rencana berlibur atau pergi ke Tanah Bumbu, Kalimantan Tengah, maka Anda bisa sekalian mengunjungi Pantai Pagatan. Pantai yang satu ini terkenal akan keindahannya. Bagi Anda yang mungkin belum pernah mendengar namanya, Anda akan sedikit ragu untuk berkunjung. Tapi nyatanya, pantai ini sangatlah indah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke pantai yang satu ini, mata Anda akan sangat dimanjakan dengan keindahan panorama pantai yang begitu indah. Daya tarik Pantai Pagatan. Pantai yang satu ini sangat amat indah dan begitu mempesona. Anda dapat melihat keindahannya bahkan saat pertama kali Anda datang menginjakkan kaki di pasir pantainya yang hangat. Anda bisa mengunjungi pantai ini dari pagi sampai menjelang malam. Bagi Anda yang ingin melihat keindahan panorama pantai ini, Anda bisa berkunjung saat pagi. Anda bisa menikmati suasana pantai dengan sinar matahari yang masih hangat bukan panas. Pemandangan pagi akan sangat memanjakan mata Anda, apalagi ketika embun jatuh dari pepohonan sekitar pantai. Anda juga bisa melihat matahari terbit yang sangat memukau. Pantai ini memang terkenal akan keindahan matahari terbitnya. Anda bisa melihat perubahan langit yang semula gelap perlahan menjadi terang. Matahari akan menghangatkan permukaan kulit Anda. Anda juga bisa melihat kecantikan pantai yang begitu memukau ketika pagi hari. Saat matahari mulai menyinari pantai dan membuat warna biru pantainya mulai jelas, ditambah dengan cahaya yang samar, lalu menjadi warna biru yang memukau. Keindahan panorama pantai dan spot foto di Pantai Pagatan. Keindahan keeksotisan dari pantai ini akan Anda saksikan ketika saat Anda datang, namun Anda bisa menikmati pantai yang sangat indah ketika sore atau menjelang matahari tenggelam. Anda akan sangat dimanjakan dengan keindahan sunset di pantai ini. Perubahan perlahan warna langit akan membuat Anda terkagum-kagum. Anda wajib menunggu sunset datang ketika Anda sudah berada di Pantai Pagatan. Untuk Anda yang senang berfoto, Anda akan sangat senang ketika tiba di pantai dan melihat keindahannya. Karena setiap sudut di pantai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat berfoto. Anda bisa berfoto dengan latar belakang pantai yang biru. Apalagi jika Anda mau menunggu sampai sunset foto, Anda pasti akan lebih cantik dengan menghasilkan siluet yang menawan. Pantai yang satu ini juga akan membuat Anda betah untuk berlama-lama karena pantainya yang masih bersih. Anda jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Anda juga bisa berfoto di bawah pohon dengan menatap keindahan laut. Foto seperti itu akan sangat cocok untuk diunggah ke media sosial. Jika Anda berada di kawasan pantai, pastikan ponsel Anda dalam keadaan penuh. Jika perlu, Anda juga bisa membawa kamera supaya hasil foto makin ciamik. Jangan lupa untuk mengabadikan setiap momen ketika Anda berada di sini. Ajak keluarga atau orang yang datang bersama Anda untuk mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Fasilitas yang tersedia di Pantai Pagatan. Fasilitas di pantai ini bisa dibilang sudah cukup baik. Anda bisa mandi dengan air tawar untuk menghilangkan pasir yang menempel di tubuh Anda. Anda juga dapat membeli berbagai makanan yang dijual di sekitar pantai, sehingga perut Anda dapat terisi setelah aktivitas bermain Anda. Untuk fasilitas lain seperti parkiran, Anda bisa memarkir kendaraan dengan mudah, karena lahan parkir yang tersedia di pantai ini cukup luas. Pantai ini juga sangat cocok untuk bermain voli pantai bersama teman-teman. Anda juga bisa berjemur atau sekedar berbaring menikmati pantai dan suasana yang sangat memukau. Bagi Anda yang gemar memancing, jangan lupa untuk membawa alat pancing Anda ya, karena di sini Anda bisa memancing ikan laut. Jika Anda beruntung, Anda bisa membawa tangkapan ikan yang besar. Tidak cukup di situ, Anda juga bisa menyaksikan ritual yang dilakukan oleh masyarakat sekitar khususnya para nelayan. Ritual ini dijuluki sebagai pesta laut. Jika Anda beruntung, Anda dapat menyaksikan ritual yang secara rutin digelar setahun sekali, khususnya pada bulan April. Jika Anda tertarik untuk melihatnya, Anda bisa berkunjung di bulan April atau mencari informasi yang lebih detail mengenai waktu pelaksanaan ritual tersebut. Alamat lokasi menuju Pantai Pagatan. Lokasi dari pantai ini berada di Desa Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jika Anda berada di kawasan Kalimantan Selatan, Anda wajib mengunjungi Pantai Pagatan.
karena pantai ini adalah salah satu pantai terbaik di Kalimantan Selatan. Keindahan panoramanya akan sangat memikat mata Anda, dan bagi Anda yang lelah setelah bekerja berwisata, ke pantai ini adalah pilihan yang tidak akan pernah salah. Anda dapat sejenak melupakan masalah pekerjaan, kuliah, atau masalah lain saat berlibur di sini. Ajak teman atau keluarga Anda untuk menikmati momen liburan bersama. Untuk rute yang bisa Anda tempuh untuk sampai di pantai ini adalah melewati kota Banjarmasin. Jarak pantai Pagatan dengan Banjarmasin adalah 285 km. Meskipun cukup memakan waktu yang lama, yakni bisa sampai 7 jam, untuk sampai di pantai tersebut, Anda tidak akan bosan selama di perjalanan. Apalagi jika Anda pergi bersama teman atau keluarga. Anda bisa bersenang-senang selama perjalanan dengan menikmati pemandangan yang cantik dan menarik.